Keluarga penumpang tragedi MH370 dinasihatkan supaya redha dengan segala ketentuan Allah di atas tragedi yang telah menimpa pesawat MH370. Dalam berdepan situasi sukar dan peristiwa pahit yang kini melanda negara, Islam mengajar umatnya agar sentiasa menerima ujian tragedi pesawat MH370 sebagai kadar dan qadar yang Maha Esa. Susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai nasib pesawat MH370, kru MyMetro TV berkesempatan untuk mendapatkan reaksi dan pandangan berhubung persoalan apakah cara terbaik bagi individu beragama Islam menghadapinya. Terutama kerajaan Islam ditimpa musibah ataupun ujian seperti mana yang kita ketahui peristiwa MH370, kehilangan MH370. Kita pertamanya, perkara yang diajar oleh Islam adalah kita kena kembali apa hal-hal ini kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita kena redha pertama dengan hati yang terbuka, yang sabar, ya, kerana kata Nabi as-sabru sadamatul ula. Sabar itu pada kejutan yang pertama. Di situ pahalanya besar, ya. Yang kedua, sebagai sebuah tindakan sebuah negara, apabila timpa musibah ini, kita perlu membuat apa, bila dah berlaku, kita kena membuat perkara yang sesuai dengan sunnah. Pertamanya kita kena ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini adalah lafaz yang biasa kita dengar dan kita belajar dan kita faham. Ya. Dan hakikat kalimah ini diajar oleh Nabi kepada Ummu Salamah ketika kematian suami dia, dan ditambah dengan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, kau gantikanlah aku, apa, ya Allah, kau berilah pahala di atas musibah yang menimpa diriku ini dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Percaya sebagai seorang Islam, secara asasnya mereka memang sedih, ya, memang berlaku emosi yang amat tak stabil, ya, apabila kehilangan orang yang disayangi. Tapi dalam masa yang sama, perkara ini dengan keimanan yang kita ada, yang beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jal, maka kita boleh terima sikit sebanyak. Saya ingat kepada waris-waris yang keluarga orang Islam, saya meyakini hal ini berlaku dan kita lihat pun tidak ada meratap, ya. Bahkan hadis yang jelas daripada Nabi SAW melarang kita apabila ditimpa musibah kematian ini dengan meratap. Meratap tu macam mana? Meraung-raung, ya, mengoyakkan pakaian, menampar-nampar muka. Ini dilarang oleh agama dan dicela. Ini sifat melampau dalam meratapi ataupun merasai kesedihan, ya. Menciptakan makhluk yang pertama iaitu pena, ya. Dan Allah arahkan kepada pena itu supaya tulis. Kata pena itu, apa yang hendak aku tulis? Allah kata, tulislah, ya, dari awal kejadian sampailah kepada pengakhiran kejadian. Jadi semua perkara yang berlaku yang lepas ataupun hari ini dan yang akan datang sampai hari kiamat dan seterusnya telah ditulis di Lauh Mahfuz, telah tercatat. Kita orang Islam beriman hakikat ini. Bahkan beriman dengan qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Petunjuk yang ada pada pemerintahan ulul amri, iaitu sumber maklumat ataupun petunjuk-petunjuk itu yang menunjukkan kapal terbang MH370 itu berakhir di Lautan Hindi, dan ada satelit yang menunjukkan daripada negara yang sah juga yang memberitahu kepada kita, mereportkan hakikat ini. Secara umumnya, secara fikirannya, kita kena faham bahawasanya MH370 itu petunjuknya menunjukkan telah ada di bawah lah, terhempas, dan bahkan kita dapat tahu bahawasanya ia ada di dalam laut, ya. Itu adalah petunjuk yang diyakini. Dan Perdana Menteri kita pun sebut bahawasanya berakhir di Lautan Hindi. Bahasa tersiratnya, saya ingat semua orang faham. Mungkin bahasa tersuratnya seolah-olah
tak cakap terhempas, tak cakap tenggelam, tapi kita memahami sebagai kinayah ataupun bahasa yang berlapik untuk menceritakan sesuatu peristiwa dan musibah yang amat berat ini. Kita bahawa Nabi kata ajaibnya keadaan orang Islam. Ya, ajaib. Apabila dia diberikan sesuatu nikmat, dia syukur, kata Nabi. Apabila dia ditimpa dengan musibah, dia sabar. Kedua-duanya baik baginya. Ini adalah Nabi SAW menggambarkan ciri-ciri atau sifat orang beriman ataupun dalam konteks hari ini orang Islam. Maka orang Islam, bila mana kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal, sewajarnya kita bersyukur. Dan bila mana ditimpa musibah, sama ada musibah yang macam ni, kita wajib juga bersabar. Senang cakap senanglah. Jadi mungkin Ustaz boleh komen itu sikitlah secara ringkas. Ya, mungkin benar. Mungkin benar juga sebab mereka yang merasai dan berhadapan dengan perasaan tu, kita cakap senanglah. Ustaz cakap duduk kat kursi ni cakap senanglah. So sabar dan sebagainya. Kalau Ustaz kena macam mana? Jadi itu yang kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan menjadi orang yang sabar dan minta kepada Allah menjadi orang yang sabar apabila ditimpa musibah ataupun ujian daripada Allah. Kita pun kena minta sebab kita pun tak tahu bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adakah kita boleh bersabar sedemikian rupa. Bahkan kita jangan lupa satu perkara, Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan membebankan hamba-Nya apa yang dia tak mampu dia tangguh. Kan, kenapa musibah tu tak jadi kepada kita dan terjadi kepada kalian? Barangkali kalian Allah pilih kerana boleh menanggung musibah tersebut. Mungkin orang ini musibah tu dia tidak boleh tanggung dan boleh menyebabkan dia kufur nanti kepada Allah. Allah tak bagi ujian tu. Mungkin Allah bagi ujian yang lain. Mungkin ujian yang itu bila mana tiba kepada orang lain pula, orang lain pula yang tidak boleh mengatasinya, bahkan Allah tak beri ujian tersebut kepada orang tersebut. Jadi kita kena beriman bahawasanya Allah bagi ujian ini sesuai dengan bebanan hamba-Nya. Dan Nabi mengatakan bahawasanya sifat berhati-hati, sifat berjaga-jaga ni, sifat berhati-hati dan berjaga-jaga ni, dia belum tentu dapat mengelak musibah. Ya? Contohlah, kita kadang dah buat kereta kan, pakai tali pinggang, road tax bayar, ada lesen, bagi signal, berhati-hati. Tapi orang langgar kita. Nampak? Tetap juga kita kena bukan musibah tu. Bukan kita yang kena kepada orang, tapi tetap juga kita hadapi. Kata Nabi, musibah dan bala ini dielak dengan bukan sifat hati-hati tadi, dia bersifat dengan doa dan juga sedekah. Kerana dengan doa dan sedekah yang dapat mengelakkan ataupun menjadikan bala itu berada di bawah. Ya? Doa, banyak doa. Contoh doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ilaihi apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa naik kenderaan yang biasa kita baca. Doa ini kena diamalkan, naik kereta bang ke, naik kapal laut ke, naik kereta api. Ini doa yang bersifat naik kenderaan. Ya? Dan sedekah. Memperbanyakkan sedekah juga boleh menyebabkan bala itu dapat dikurangkan ataupun dielakkan. Jadi lagi satu harapan saya, semoga pesanan itu untuk diri saya lah juga dan kepada semua orang, supaya kita dapat kembalilah semula kepada Islam, ya? Kepada kepada akidah Islam, kepada cara kehidupan Islam, ya? Kepada ataupun akhlak Islam, supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan memberkati kita dan menjauhkan kita daripada peristiwa tragedi seperti mana MH370 ini. Ya, ini di antara tragedi yang terburuk dalam negara kita. Ya, kita perlu istighfar. Ya, kepimpinan negara perlu istighfar. Ya, rakyat jelata kena istighfar. Semua orang kena istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah harapan yang boleh memulihkan dan mengembalikan balik kekuatan negara kita. Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang boleh memberikan itu semua. Ya. Itu antara nasihat yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Tajuddin Idris Al-Manhaji dari Ilmuwan Malaysia yang antara lainnya turut menyifatkan kaum keluarga penumpang tragedi MH370 untuk sentiasa bersabar dan menerima dengan hati terbuka walau apa juga situasi walaupun begitu pahit untuk diterima.